Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan segera merenungkan firman Tuhan dan saat ini kita akan membaca dari Markus 11 ayat 27 hingga 33. Markus 11 ayat 27 hingga 33. Dan kita akan membacanya setelah kita bersama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan perkenanan kami untuk kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon hikmat dan pertolongan-Mu ya Bapa agar kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan terlebih dari itu, ajar kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Putra-Mu Tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan membaca Markus 11 ayat 27 hingga 33. Sekali lagi, Markus 11 ayat 27 hingga 33. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi, masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu?" Renungan kita pada pagi hari ini akan mengambil tema yakin akan otoritas Kristus. Bacaan hari ini menceritakan kegusaran para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi terhadap Yesus. Apalagi sebelumnya Yesus telah dengan marahnya mengobrak-abrik lapak para pedagang curang yang telah menodai kekudusan Bait Allah. Kegusaran itu mereka tujukan dengan langsung mempertanyakan atas otoritas siapa sehingga Yesus berani melakukan hal mengembarkan itu. Saudara-saudara, yang menarik dari kisah ini adalah ketika para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi lebih memilih untuk menjawab kami tidak tahu ketika Yesus balik bertanya baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia. Jawaban itu menyiratkan ketidaksudian mereka untuk mengakui otoritas ilahi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, meskipun mereka dengan nyata dapat menyaksikannya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Sudahkah kita yakin bahwa Yesus berkuasa untuk menguatkan, menghibur, menolong, dan memulihkan kehidupan kita? Percayakah kita pada kuasa Yesus yang sudah terbukti dapat mengalahkan iblis, menyembuhkan orang, meredakan angin ribut, memberi makan ribuan orang, bahkan mengampuni dosa-dosa kita? Saudara-saudara, kiranya Tuhan meneguhkan iman kita, khususnya di masa sulit sekarang ini, sehingga kita dapat tetap bersandar padanya dan beroleh kekuatan dalam melalui masa pandemi ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetap percaya kepada Yesus, Ia punya otoritas ilahi, karena Dialah Kristus, Tuhan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa kembali. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan akan kuasa kemuliaan Tuhan yang Tuhan miliki. Dan saat ini kami ingin mohon kepada-Mu, kiranya Tuhan tetap kuatkan kami dan tolong kami agar kami boleh tetap bersandar penuh pada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih saudara, tetap sehat. Tuhan memberkati.
ya Tuhan, surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah bagiku tempat berteduh, kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalammu, kuasa surgawi engkau kuasaku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menopang dan memelihara kehidupan kami, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas berkat dan kasih yang sampai saat ini kami rasakan. Kami sering membuat kesalahan, kami sering membuat Engkau sedih dan kecewa, tetapi Engkau tetap menyertai, melindungi dan memberkati kami. Kami mohon ampun atas dosa salah kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami. Terlebih saat ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah Kau nyatakan boleh selalu kami pakai sebagai pedoman dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu dapat memampukan kami untuk selalu setia dan selalu memegang, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami memohon kepada-Mu pertolongan untuk sahabat-sahabat kami yang sedang menderita sakit, baik yang dalam proses perawatan maupun dalam proses pemulihan. Saat ini kami mengingat saudara-saudara kami, saudari Sri Hestri Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Ishak, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jor Sunarjo, Bapak Saryanto, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak dan Ibu Setio Gunawan, Bapak Wisnu Triaji. Kami mohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami ini. Tuhan berkati tindakan medis dan terapi yang harus dijalani. Kami mohon agar mereka dapat pulih kembali dan dapat menjadi saksi atas kasih-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk orang tua terkasih kami, warga Adiswo GKJ Ebenezer. Kami berdoa untuk Ibu Kusnandiah Pejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasila Sunarto, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Bapak dan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto,
Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Ibu Amira Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suyitno, Bapak S. Parmun. Di tengah keterbatasan yang ada, kami mohon kepada-Mu Tuhan penyertaan, perlindungan, dan penghiburan buat mereka, sehingga mereka tetap dapat menjadi saksi dan berkat untuk semua jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai pergumulan, baik dalam pekerjaan, usaha, ekonomi, saudara-saudara yang merindukan pasangan hidup, keluarga muda yang sedang merindukan buah hati, keluarga yang sedang mengalami keretakan dalam kehidupan berkeluarga, dan permasalahan lainnya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya Engkau mengasihi kami. Tuhan mengerti dan peduli setiap kesusahan yang kami alami. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan memberikan pertolongan kepada kami semua. Nyatakanlah kuasa-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya rencana-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Kami mohon berkat Tuhan untuk GKJ Ebenezer. Kiranya Tuhan selalu menuntun dan menolong pendeta-pendeta kami, Bapak Joko Sulistyo, Bapak Rudi Arianto, dan Ibu Adelia Atestisia Yunarta Marta. Majelis-majelis, karyawan gereja, dan anggota jemaat GKJ Ebenezer, hadirlah ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Sertailah kami ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Sertailah kami dalam setiap langkah kehidupan dan pelayanan kami, agar gereja-Mu ini dapat dimampukan menyatakan karya penyelamatan-Mu dalam kehidupan dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Terkhusus, kami berdoa mohon pertolongan-Mu untuk panitia bulan keluarga yang sudah dibentuk. Engkau berkati setiap persiapan, baik itu acara maupun kegiatan yang telah disusun. Kiranya Engkau turut campur tangan di dalam, sehingga kami jemaat-Mu dapat memperoleh berkat dan lebih mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan keluarga kami. Kami saat ini juga mohon berkat-Mu kepada bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin negara ini dengan baik dan takut hormat kepada Tuhan, dan mendatangkan kehidupan keadilan bersama. Tuhan, terlebih di masa pandemik ini, kiranya Tuhan memberikan pertolongan bagi para pemimpin, tenaga medis, dokter, perawat, relawan, dan para ilmuwan, agar kami tetap semangat bergotong royong bersama-sama menghadapi masa sulit ini dengan penuh pengharapan. Masih banyak permohonan, kerinduan yang hendak kami sampaikan, tetapi karena keterbatasan kami,
Kami mohon Engkau mau menyempurnakan doa ini, karena kami percaya Engkau lebih tahu dan mengerti kehidupan kami anak-anak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kueran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenteram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.